please, 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 jangan pakai password ini kalau kamu pengen datamu lebih aman. Tahu nggak sih, 2022 lalu, NordPass, salah satu perusahaan keamanan siber, merilis daftar 200 password yang paling umum dipakai oleh banyak orang di seluruh dunia. Dan hasil risetnya sungguh mencengangkan. Jadi, kata Sandi, password, yaps, password, digunakan sebanyak lebih dari 4,9 juta pengguna, menyusul 1, 2, 3, 4, 5, 6 guest maupun QWERTY yang digunakan lebih dari ratusan ribu pengguna. Kalau segampang ini sih, passwordmu bahkan bisa dibobol dalam hitungan kurang dari 1 detik. Masih mau coba-coba bikin password yang gampang-gampang aja? Bersama BSSN, kita jaga ruang siber.